Para kontestan ini juga menunjukkan penampilannya yang luar biasa di babak knockout. Namun sama seperti yang lain, salah satu dari mereka harus pulang karena tidak dipilih oleh coach. Macam saja kepadaku, jangan terus kau bagi-bagi cintamu, cukup sayangi aku. Katakan tidak pada selingkuh, katakan tidak pada mendua, katakan tidak pada semua yang sudah miliki kekasih. Kasihku, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin penantianku ini bagaikan. Gaby, tadi saya senang sama stage check kamu. Kamu santai banget menguasai panggung, keren-keren stage check-nya, keren. Yulandri, ya, dari tadi kedengeran ya kalau suara kamu emang udah parah banget ya. Ha-ha. Soalnya di tengah suara yang lagi abis dan kamu harus bernyanyi di level pressure seperti ini di dalam sebuah kompetisi, pasti untuk bernyanyi tenang dan mencari notasi-notasi yang lain itu nggak mudah, betul. Terima kasih. Buat saya yang layak untuk maju ke babak battle, Yulandri. Selamat Yulandri. Pulang dari sini istirahat ya. Jangan banyak ngobrol dulu ya. Hai, setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Bye!